Guys, aku pengen tanya sesuatu ke kalian. Apakah pulau ini terlihat familiar buat kalian? Well, kalau misalnya nggak familiar, akan kujelaskan gamenya. Namanya adalah Grow Island. Ini adalah game di mana kita bisa menaruh 8 macam benda ini untuk mengupgrade island kita, guys. Untuk menggrowkan, menumbuhkan. Contoh nih, apa yang terjadi jika misalnya aku keluarin mungkin baterai gitu? Jangan-jangan. Kan kalian tahu sendiri aturan pertama di Minecraft, yang pertama itu harus kayu, guys. Yeah, cuma dapat kayu doang, sialan. Kalian tahu sendiri setelah kayu terjadi apa kan? Mining pickaxe. Yeah. Oh, keluar orang. Oh my god, dia membuat lingkaran. Kenapa dia bikin lingkaran? Wah, ada cewek. Apakah si kuning dan si pink akan menikah? Oh, let's go. Kuning dan pink, kalian pasti bisa. Akan ku kasih mechanical engineering. Cuman dapat baut doang gak tuh? Oh my god, dia jatuh cinta. Oh my god, dilariin gak tuh tebingnya. Terus dia ngapain nih? Wow, dia bikin sungai supaya bisa ngumpulin bunga demi ceweknya. Diterima. Let's go. Oh my god, rumahnya level up. Alright, alright. Itu terdengar bagus, you know. Mungkin kita bisa tambahkan beberapa environmental engineering. Betul, betul. Ini biar alam tidak rusak ya. Oh, kayak tempat pembakaran gitu kah? Hey, buang itu sampahnya. Dia punya anak. Dia punya anak, guys. Oh my god. Lompat. Wih, MLG otak bucket dia. Oke, ini ada bautnya udah jalan lagi. Selanjutnya mungkin ku bikin ini kali ya, setir. Yuk, setir yuk. Nah, ini ternyata bukan setir, guys. Hey, lihat ini muncul anaknya lagi. Wah, bentar, bautku berubah menjadi robot. Nih, kira-kira robot apa, guys? Butuh baterai kah? Butuh baterai kah biar ini bisa nyala? Oh, dijalanin. Apakah ini gagal baterai-ku? Weh, jalannya jadi bagus. Dikasih aspal, guys. Oh my god. Dan keluar mobil. Dan mobilnya kenapa cuma muter-muter doang? Aku tidak terlalu melihat ada fungsi kenapa mobil ini berputar gitu loh. Tapi sebentar, guys, ini kenapa gunungnya kayak mau erupsi gitu? Cuman perasaanku aja kali ya. Computer science. Yeah, apakah komputer bisa menambah island ini menjadi lebih bagus? Wait. Kok dia? What? Dia punya pedang. Sing, swing, sreng. Terus kenapa nyerangin dude dia? Oh, bikin harbor. Dia bikin harbor, guys, biar punya kapal. Supaya apa nih? Supaya pergi ke pulau yang sini kah? Betul, dia mengambil potionnya, guys. Potion warna kuning. Wih, baterai kita makin gede. Dan dia punya baterai kecil. Level up. Oh, bentar. No, magma. No, kebakaran semua udah. Ini magma atau getah, woy? Magmanya lumayan aneh ya. Tapi ya gak apa-apa, yang penting pulau kita gak hancur. Let's go. Kita punya kapal, kita punya mobil bagus, kita punya robot. Dan yang terakhir yang kita bisa tambahkan adalah chemistry. Oke, okay. Oh, ini buat potion-potionnya nanti mungkin ya. Ayo, tambahin dong potionnya dong. Malah bikin terowongan. Oh my god, ini keropos dong ntar. Ini ntar rumahmu ambruk, bodoh. Dibikin keropos. What? Apaan ini? Kita punya roket. What? Okay. Ini teknologinya ternyata terlalu advance ya. Luar angkasanya lumayan tidak settingan ya. By the way, kita dapat potion biru juga, guys. Okay. Dan kita dapat ini, komputer makin bagus. No, udah kelar. Dan semuanya nggak level max. Lihat ini, guys. Bautku level 6. Chemistry-ku masih jelek. Civil engineering. No. Berarti kita harus mengeluarkan dengan urutan yang pas. Biar ini island kita bisa menjadi lebih maju ya. Oke, kita mungkin bakalan coba sekali lagi, oke? Oke, mungkin karena yang tadi levelnya paling tinggi adalah baut, kita taruh baut dulu, oke? Selanjutnya adalah orang. Soalnya kita harus mengerjakan jalannya dulu nih, guys. Soalnya ini si baut ini kan kayaknya 2 putaran lagi dia bakalan berubah jadi robot gitu. Nah, lihat tuh level up. Terus selanjutnya mungkin adalah kayu. Iya, biar bertemu dengan belahan jiwanya, guys. Ntar aku harus love-love lagi ya. Yeay, kayu. Oke, itu udah ada mesinnya. Ternyata nggak perlu baterai, guys. Sial, aku terscam. Bersihin trotoarnya. Dan rumah akan jadi. Nggak jadi, sialan. Setir mungkin, oke? Okay. Wow. Bentar lagi bakalan keluar mobil nih. Soalnya, oh,
dibuka hardboxnya dulu guys, gila. Gara-gara aku udah mempunyai mesin ini, jadi lebih cepet semuanya ya. Bahkan kita belum punya belahan jiwa, tapi kita udah mengerjakan banyak hal ya. Prestasi kita tinggi guys, ini kita pasti bakalan diterima sekarang ya. Selanjutnya nih, kita bisa antara cerobong atau baterai. Kayaknya kita bakalan butuh cerobong gak sih? Soalnya kan bakalan mau buang sampah. Jadi, okay, malah kerja ini, boy. Kelihatan. Ternyata dia tidak ingin kerja. Dia melihat ada belahan jiwanya, guys. Langsung lari nggak tuh? Okay, klasik, kasih bunga lagi dan diterima kan? Diterima kan? Hah? Yes, let's go. Langsung level up, dapat sebuah mobil. Dan ya, mesinnya yang di sebelah sini dinganggurin, guys. Selanjutnya mungkin kita bakal butuh baterai, soalnya kita harus upgrade mobil kita. Oke, buang sampah dulu. Kerja, bang, kerja. Ini semua demi pulau kita. Yeah. Lompat, MLG. Bikin terowongan itu, bang, cepat. Weng, bikin terowongan. Oke, kita mempunyai kapal sekarang. Let's go. Kayaknya ini yang bener deh, kayaknya. Dapat satu potion. Tinggal dua pilihannya nih guys, antara chemistry atau computer science. Tapi kayaknya komputer dulu ya. Soalnya chemistry ini kan cuman butuhnya buat potion yang akhir doang gitu. Kayaknya nggak upgrade-upgrade gaming lagi. Dan what? Bisa bikin... Hah? Hah? Terbang? Okay. Keren. Rumah sudah maksimum. Dan ya, kita punya roket ini. Bentar lagi kita punya roket yang lain juga nih di sini. Let's go. Ambil potion biru. By the way, bentar. Ini ada alien, woi. Bentar. Apakah ada ending di mana kita bisa dikuasai alien? Crack level up. Lalu ya, Gunung Merapi. Cueng. Seperti getah ya. Dan yang terakhir adalah chemistry. Let's go. Wow, apaan ini? Gila, mesinnya berubah jadi sesuatu yang sangat keren. Terus ketemu bapaknya. Bapaknya jangan sampai. Dasar bodoh. Pukulin tuh anak, pukul. Emang anak-anak tidak tahu diuntung ya. Mau membunuh ayahnya di tebing. Yaudah, itu udah keluarga bahagia. Lalu listriknya mempunyai power, let's go. Dan, ada potion merah di sini. Okay. 3 potion level up. Digabungin jadi satu untuk menjadi potion rainbow yang bisa mengfill ini untuk komputer dan ada hewan. Ada paus. Oh my god, dia bisa menciptakan hewan. Dan ini adalah bentuk Grow Island yang sempurna, guys. Let's go, semuanya level max. Tapi sebentar, ini bukan akhir dari videonya, guys. Kalian lihat tadi ada alien di atas sana, ha? Dan setelah ku cari tahu, ternyata ada yang namanya UFO Ending. Well, kita bakalan coba aja ya, oke? Untuk UFO Ending ini, pertama kita bakal membutuhkan setir. Lalu kita butuh pickaxe, orang untuk bekerja gitu. Selanjutnya adalah kayu, oke? Kita nggak bakalan baut-bautan gaming dulu, soalnya itu akan membuat peradaban kita maju gitu. Niatnya kita pengen dijajah sama alien gitulah, guys. Selanjutnya adalah komputer. Terus kita bakalan dapat belahan jiwa. Baterai. Let's go, lari tebing dulu. Yeay, aku bakalan tetap diterima. Let's go. Selanjutnya adalah baut. Meskipun ini bautnya masih jelek, gak masalah, guys. Bentar. Gak punya tempat pembuangan sampah. No. Apa-apaan ini? What? Ngapain dihancurin forestnya? No. Kalau misalnya gunung berapi gimana? Gak ada penahannya nih. Wah gila, gak ada tempat buang sampah, langsung sedih dia, guys. Langsung warnanya tidak cerah ya. You know what? Kita bakalan kasih ke chemistry dulu, oke? Okay? Rumah udah maksimal. Ini juga gak bisa buang sampah. Ya ampun, ditimbun. No. Dia jadi ikutan sedih. No. Ini dia aliennya. Wah, jadi UFO. Let's go. Jadi alien. Yuk, keluar, bak. What? Okay. Rumahnya jadi tata surya, guys. Dan gunung apinya disumbat oleh UFO-nya. Lalu yang terakhir, kita tinggal environmental engineering. Yang mana kita kayaknya udah gak butuh. Dan ya, UFO. Wah, bentar. Kenapa jadi banyak UFO-nya? Anaknya jadi banyak kah? Ini mohon maaf. Ini punya berapa anak nih? Oh, joget. Yeah. Wow, jadi UFO. UFO. Jadi UFO. Dan ini juga bakalan jadi UFO. Oh my god.
Ini juga UFO kah? Jadi piramida. Oh my god, semuanya berubah jadi UFO. Level UFO. Wow. Oke. Okay. Tapi ya jadi pertanyaanku nih, kenapa anaknya jadi banyak ya? Jangan-jangan ini bisa replikasi atau gimana ya? Atau dia hanya bikin anak yang banyak, Naidi? Dan ya, jadi begitulah guys, itu adalah Grow Island. Gimana menurut kalian kalau misalnya kalian harus menumbuhkan sebuah pulau juga? Tulis di kolom komentar apa kombinasi kalian yang terbaik, oke? Okay? By the way, ini sangat nostalgia banget buat aku. Soalnya ya, aku dulu waktu kecil mainnya ginian tanpa ngerti apapun gimana caranya nyelesainnya dengan baik. Tapi sekarang akhirnya aku tamat, oke? Okay? Let's go! Saya guys, jadi mungkin sekian dulu buat episode kali ini. I'll see you guys in the next video. Bye bye guys. Tarik outro-nya.